awal balik? Tak ada kawan ke? Ada, tapi semua nak balik awal. Sebab nak pergi terawih malam ni. Ha-ha, kan besok dah mula puasa? Eleh, mesti ada apa-apa. Nak main lah ni. Rose, jangan fikir bukan-bukan. Eloklah kalau diorang nak pergi. Kita galakkan. Tapi apa? Biasanya hari pertama dia takkan pergi. Sebab tak ada murid. Betul kan? Betul. Tapi itu dulu. Sekarang nak pergi. Tak payah nak tersengih-sengih dekat orang. Niat puasa dah hafal? Dah. Opa dengar ya. Kita orang baca. Lain kali je lah Opa dengar. Pergi mandi. Baik Opa. Apa tunggu lagi? Apa buat kat sini? Mak El nak tunjuk barang tu. Mana dia? Tunjuklah cepat. Sabarlah. Macam mana main benda ni? Tunjuklah. Memang pun. Tapi ni lagi senang nak main. Nah, cuba kau main. Ipin, Ipin, apa korang buat dekat situ? Tak ada apa-apa. Semua masuk. Nasib baik semua dapat. Kulung slipper je. Ini slipper mahal tau. Jadi belikan. Orang dah basah kuyuk ni. Macam mana nak selai? Hujan pun dah reda. Boleh kita balik sekarang? Mana adik-adik kau? Kejar! Dah kat luar tu. Yeay! Sip aku menang! Berapa kali dah akak cakap? Kenapa tak dengar? Kalau dah degil macam ni,
tak payah pergi terawih lagi. Opa, kita orang tak nak main. Tapi kawan-kawan yang tarik. Betul. Heish, kenapa ikut? Jangan nak salahkan orang. Salahkan diri sendiri. Maaf, Opa. Kita orang salah. Yelah, lain kali jangan buat lagi. Dah tu, tidur. Besok kena bangun pagi-pagi. Nak sahur. Racun! Alhamdulillah. Dah panas. Demamlah ni. Main hujan lagi. Besok dah tentu tak boleh puasa. Ha, kan? Sukalah. Tapi kenapa Ipin tak... Acik! Tak apa-apa. Dia pun main hujan juga. Sebab aku kuat. Ha, baguslah Ipin tak demam. Boleh jaga Upin. Tak nak lah. Nanti berjangkit. Eleh, tidur sama pun boleh berjangkit. Tak. Sedapnya makan. Ada ayam goreng lagi. Aku sahur tadi tak ada pun. Orang sakit kena makan ayam goreng. Nyam-nyam. Kau nak? Nak. Tak boleh. Kau kan puasa. Ipin, jom pergi sekolah. Nanti lambat. Tata, pergi sekolah belajar tau. Belajar untuk aku sekali. Jangan main je. Belagak je. Tak apa. Kau dah kenapa? Upin mana? Upin kat rumah. Tengah sedap makan ayam goreng. Kenapa dia kat rumah? Tak fahamlah. Macam cerita. Hai, Mak Yuk. Apa yang tak faham? Ni ha. Yelah, dia demam. Seronoklah tak payah puasa. Tak payah sekolah. Oh, jadi kamu iri sama Upin ya? Ish. Tak boleh. Bulan puasa, hati mesti lagi baik. Baru lu punya Tuhan suka, Ma. Betul. Buat benda baik, dapat pahala. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Orang tak puasa tak boleh makan sama. Betul. Kenapa pula? Sebab kau kan dah kenyang. Tak seronoklah macam ni. Tak boleh puasa, tak boleh pergi sekolah, tak boleh makan sama-sama. Hai, duduk rumah kan seronok. Kau tak ada, tak seronok. Upin, marilah makan sekali. Aku pun tak seronok kau tak ada. Tak puasa pun tak apa. Betul ni. Betul. Ya. Banyaklah ragam kau berdua. Allahu akbar. Upin, mai angkat rasa. Ha, dah sihat. Esok boleh puasa. Yeay. Aku dah boleh puasa.
betul? Boleh kita sahur sama-sama. Betul betul. Buka puasa sama-sama. Betul betul betul. Sedapnya bau. Masa apa itu? Nasi goreng lah. Mau makan, Uncle belanja. Betul, betul, betul. Boleh tak boleh? Kamu semua kan puasa? Yalah, ayo yo. Ini mula banyak jahat. Jahat, jahat, jahat. Tapi Uncle, saya tak puasa. Saya boleh makan. Bablas, bablas. Saya boleh teman Mimi makan. Saya juga tak puasa. Dey, semua pergi balik. Alah, mau makan pun tak boleh. Pergi, pergi. Nanti Uncle kena tangkap. Kenapa pula? Orang Islam tak boleh duduk kedai makan. Nanti tu pejabat agama ingat Uncle kasih makan. Apa salahnya? Betul tu. Ayo yo, bulan puasa. Salahlah. Jadi Uncle masak ni untuk siapa makan? Untuk Uncle makan lah. Bye. Kau dengar tak? Baju bersih. Balik pun baju mesti bersih. Nak pergi bazar Ramadan? Balik cepat. Huh? Kalau lambat, tata. Akak tunggu, kita akan balik cepat-cepat. Akak, tadi kita orang nampak ada ramai orang sedang makan surut-surut kat semak. Orang tak puasalah tu. Betul betul betul. Kalau pejabat agama tahu, mesti semua kena tangkap. Yes. Memang bulan puasa ada macam-macam ragam manusia. Biarkanlah. Kau berdua pergi cepat. Bye, Kak. Bye. Bye, Haji. Okey. Kita beli air berana. Sampai pun. Sampai lagi. Van jenazah. Kenapa ada kat rumah tu? Gantar tu. Dah kenapa? Kita orang ingat atuk dah. Semua dah bersedia? Bagus, bagus. Boleh bergerak sekarang. Atuk nak ke mana? Atuk ada operasi. Operasi apa? Operasi plastik hitam. Operasi plastik hitam? Nak tangkap orang tak puasa. Diorang ni selalu beli makanan bungkus guna plastik hitam supaya orang tak nampak. Fuh, bijak. Memanglah orang tak nampak. Tapi Tuhan nampak. Betul tu. Bulan puasa pun nak menipu. Apa faedahnya? Pahala tak dapat. Dosa je bertambah. Dah tu kena tangkap masuk lokap. Kalau tak puasa, masih lokap? Iya. Dah, lalu-lalu. Atuklah cepat ni. Macam seronok je. Nak ikut. Nak ikut. Nak ikut juga. Ish, korang ni. Tak boleh. Pergi balik. No. Ramainya orang hari ni. Penuh surau. Yelah, dah nak raya. Semua orang kat bandar tu dah mula balik kampung. Kau tak balik kampung? Ini kan kampung aku. Nak balik kampung mana lagi? Tapi tahun ni sedih lah. Esa beraya kat luar negara. Tinggal aku seorang-seorang. Ish, apa pula? Kita orang kan ada. Betul tu betul. Esok kelas ngaji dah tak ada. Kita main gasing nak? Tak boleh main dah.
aku nak kena tolong mak aku. Bakar lemang, anyam ketupat dan banyak lagi lah. Baguslah kau ni, Mak E. Anak misali. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Itu pun tak tahu. Ish, kau ni. Upin, Ipin, jom balik. Jom, Ipin. Eh, kata nak main. Upin, Ipin, dari tadi opa perhatikan tunduk senyap je, tak bercakap, tak ceria. Kenapa? Tak sihat ke? Opa, Mak El kata juga dia bawa telapak kaki ibu. Betul lah tu. Jadi kita orang nak yatim. Tak ada ibu, tak ada syurga lah. Ish, apa cakap ni? Syurga ada untuk semua orang, asalkan kita buat baik. Dah, jangan nangis-nangis. Jadi, syurga kita orang mana? Allahu Akbar. Dengar kata. Betul-betul? Yelah. Jom selfie. Amin. Kak, nak juga? Abah, Mak, selamat Hari Raya. Tunggu kita orang di syurga, ya. Hai, saya Fizi. Apa-apa dirinya saya di sini untuk memohon maaf pada Upin dan Ipin. Fizi tak sengaja tersalah cakap hari itu. Lepas kena cubit dengan Mak ya, Fizi dah insaf. Jadi, janganlah marah Fizi lagi. Fizi sedih. Fizi, jangan nangis. Kita orang dah maafkan pun. Kita kan sahabat selamanya. Betul-betul? Terbang tinggi. Siapa boleh lawan? Menang dapat apa? Menang dapat gentik tangan korang semua. Hah? Tak suka, tak suka. Nanti tangan sakit, Ma. Ya, benar. Yuk, Mimi. Kita main berdua aja. Siapa itu? Entah, tapi dengar suara macam Ihsan dan Fizi. Ihsan! Fizi! Rambut kaya baru! Macam itu cantik. Terima kasih. Rambut yang cantik buat apa? Aku nak aku yang cantik. Eleh, cemburu lah tu. Apa yang korang dah buat kat rambut tu? Rambut ni? Kita orang pakai krim rambut ajaib. Daddy Ihsan punya. Daddy aku baru beli. Apa yang ajaib sangat? Aku boleh buat Remus. Bergaya betul. Aku nak cuba pakai. Boleh pinjam? Saya dengan Susanti memang pakai. Boleh enggak? Tapi krim ni untuk lelaki. Oh, ya kak? Kita orang pun nak pakai.
Nak pakai kat mana? Kurang bukannya ada rambut. Botak! Kemaskan rambut aku! Ajak! Upin, Upin, buat apa tu? Penat, Opa. Duduk sekejap. Eh, kenapa ni? Menangis ke? Tadi Upin siji. Dia kata Upin dengan Ipin budak botak. Alah, dia tak salah pun. Memang korang botak. Dah, jangan merajuk. Kawan je baik-baik. Opa, kenapa rambut kita orang tak tumbuh-tumbuh? Macam kawan-kawan, semua ada rambut. Siorang boleh buat macam-macam gaya rambut. Besar nanti tumbuhlah tu. Tapi, kita orang dah besarlah ni. Upin, Ipin, hantar ni kat Atok. Tengok, huh? Akak pun ada rambut. Patutnya akak pun botak macam kita orang. Huh? Apa? Ish, dah tu, pergi cepat. Elok-elok. Terima kasih. Atuk, ha? Nak ni? Mana kau dapat? Dalam bakul tu. Ambillah. Apa yang korang buat tu? Minyak tumbuh rambut mujarab? Mana dapat ni? Atuk bagi. Boleh cuba kan? Boleh. Tapi tidur nanti, minyak jangan kena bantal. Tahu. Sebab tu kita orang dah siapkan ni. Habislah sekopah bau minyak. Dah, tidur. Selamat malam, Kak. Selamat malam.